DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati HUT ke-67 Provinsi Jambi tahun 2024. HUT ke-67 Provinsi Jambi tahun ini mengusung tema Maju, Melaju, dan Mantap. DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati HUT ke-67 tahun Provinsi Jambi di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Sabtu pagi 6 Januari 2024. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, didampingi para wakil ketua, serta dihadiri oleh Gubernur Jambi Al Haris, Jaksa Agung RI, Menteri ATR BPN, sejumlah anggota DPR RI, dan anggota DPRD Provinsi, pimpinan daerah kabupaten kota, unsur Forkopimda, serta tokoh-tokoh daerah lainnya. HUT ke-67 Provinsi Jambi tahun ini mengusung tema Maju, Melaju, dan Mantap. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mengatakan, rapat paripurna ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur dan peringatan bagi semua kalangan atas perjuangan para pendiri Jambi sebelumnya. Edi berharap di usia ke-67 tahun ini, Jambi terus berkembang serta dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi agar menjadi lebih baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi mengucapkan selamat tahun baru masa 2024. Semoga di tahun ini kita dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat sehingga program pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi dapat segera terwujud dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut, Edi Purwanto juga menyampaikan bahwa DPRD Provinsi Jambi akan terus berkomitmen untuk meminta pemerintah Provinsi Jambi fokus menyelesaikan sejumlah persoalan di Provinsi Jambi. Rian Chen, Jek TV, melaporkan.